Wakil Bupati Siak Husni Merza menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Kabupaten Siak masa bakti 2024-2029 dengan diketuai oleh Ananda Laila Putri. Pelantikan ini berlangsung di Aula Gedung Wanita dan dilantik secara langsung oleh Ketua IWAPI Provinsi Riau Marjenik Yanda. Ananda Laila Putri, Ketua IWAPI Kabupaten Siak mengharapkan support serta dukungan dari pemerintah daerah untuk kepengurusan IWAPI Kabupaten Siak sehingga dapat bekerja berjalan dengan baik serta memberikan manfaat memajukan ekonomi maupun produk-produk usaha lokal lainnya di Kabupaten Siak. Sementara itu, Marjenik Yanda, Ketua IWAPI Provinsi Riau mengharapkan keberadaan IWAPI dapat menjadi wadah bagi para wanita terutama dalam bidang usaha di Kabupaten Siak memajukan ekonomi serta mensejahterakan keluarga. Wakil Bupati Siak Husni Merza juga menitipkan harapan kepada organisasi IWAPI Kabupaten Siak agar dapat berkolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan ekonomi masyarakat dan juga pelaku UMKM. Hal ini disampaikannya juga dapat dimulai dengan mengidentifikasi data usaha yang digerakkan oleh kaum perempuan, khususnya di bidang usaha kuliner, usaha penyedia jasa maupun usaha kreatif lainnya. Dengan demikian, organisasi IWAPI dapat memberikan dampak positif bagi perempuan untuk memulai membuka usaha serta memajukan produk lokal dan UMKM asal Kabupaten Siak. Dua bersama kita bersama melaksanakan IWAPI Indonesia persiapannya sudah cukup lama dan kita hari ini apa yang tadinya kita bersama tercapai itu dilantiknya kata wanita pengusaha Indonesia cabang Kabupaten Siak. Itu harapan kami. IWAPI ini kita berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan tema pelantikan hari ini berperan dalam mengembangkan dan memajukan UMKM berbasis kearifan lokal dan digitalisasi. Dari muka-muka yang dilantik dari ini saya melihat dari beberapa bidang usaha, ada yang usahanya wedding organizer, ada juga usahanya di interior, macam-macam ada juga yang ekonomi kreatifnya juga ada, kuliner, oleh-oleh, apalagi nama-nama. Jadi ini luar biasa. Cuma yang terlupa mungkin notaris sama pengacara. Tak mau. Tapi nama saya, nama saya pasti mau. Tapi insya Allah ini kepada tidak menjadikan anggota. Maka saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan IWAPI dapat menjadi wadah untuk memajukan pengusaha-pengusaha wanita yang ada di Kabupaten Siak. Pelantikan Ketua dan Pengurus IWAPI Kabupaten Siak periode 2024-2029 mengusung tema IWAPI Kabupaten Siak berperan dalam mengembangkan dan memajukan UMKM berbasis kearifan lokal dan digitalisasi. Tim Liputan mengabarkan.